aku sholat pakai lafaz niat, kau bilang aku sesat. Aku mengadakan maulid, kau bilang tak ada dalil yang valid. Lalu aku harus bagaimana? Aku gemar berziarah, kau bilang aku alap-alap berkah. Aku mengadakan selamatan, kau bilang aku memuja setan. Lalu aku harus bagaimana? Aku perkiasinan, kau bilang itu tak membawa kebaikan. Aku ikut tasawuf sufi, malah kau suruh aku menjauhi. Ya sudahlah, aku ikut kalian. Museumnya dulu menarik ya, bahkan museumnya sudah mengajak orang untuk menikmati sebuah tontonan yang ekspresif. Mereka orang yang datang ke museum ini akan banyak belajar, sehingga anak-anak, generasi muda, ataupun tamu akan belajar tidak hanya visual dia nonton, tapi akalnya akan dilatih sehingga memorinya itu akan sangat lengkap. Ini yang menarik, hampir semuanya geng terus ini. Karena setiap ruang yang diberikan ternyata beliau sudah membuat semacam klaster. Umpama tadi tiba-tiba di ruangannya Gusmus semua, di ruang Gusmus semua diceritakan kenapa seperti ini, yang dulu biasa saja menjadi luar biasa. Dan ada cerita di balik itu yang sangat menarik, yang barangkali orang sekelas Gusmus melukis yang barangkali waktu itu ya, ditaruh saja, kemudian ketemu Pak Wadi ini, ditempelkan, diceritakan dengan gaya kalimat diksi yang sangat punya nilai marketing tinggi begitu. Tapi sehingga itu bisa menyihir orang. Nah, tadi ada yang menarik gambarnya Pak Jokowi dalam konsep, saya ngerti lukisan, istilah saya seni tutul-tutul gitu kan, bentuknya tutul-tutul. Dan itu menarik. Maka saya minta, boleh nggak saya buat kaos? Oh silakan, saya mau dikasih master fotonya. Selamat buat kaos. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Acara ini yang mengangkat sebenarnya Gusmus. Judulnya kan manusia dan kemanusiaan, karena keprihatinnya Gusmus karena perkembangan di Indonesia saat ini banyak hoax, saling menjelekkan dan sebagainya, sehingga mereka itu tidak memikirkan apa sebenarnya kemanusiaan, padahal kita ini kan manusia. Kepada